Music is my passion, music is my life. Putri Aryani peraih Golden Buzzer di ajang America's Got Talent makin menjadi sorotan. Setelah sejumlah selebritis dan musisi hingga menteri, kini Presiden Joko Widodo, Jokowi, juga menunjukkan kebanggaannya terhadap Putri. Kepada Putri, Presiden Jokowi mengucapkan selamat. Ungkapan itu terekam dalam unggahan Instagram Presiden, Senin, 12 Juni 2023. Menurut Presiden, raihan Putri Aryani tersebut merupakan babak awal dari perjalanan karirnya dalam bermusik ke depan. Namun, Presiden berharap apa yang dilakukan Putri tersebut dapat menginspirasi semua orang. Presiden mengucapkan selamat kepada Putri atas capaiannya di America's Got Talent 2023. Ia berharap Putri dapat terus meraih prestasi membawa nama Indonesia. Sebelumnya penyanyi, Aryani Nisma Putri atau Putri Aryani, yang baru saja meraih Golden Buzzer pada ajang America's Got Talent, AGT, 2023 bertemu Mendikbudristek Nadiem Makarim. Siswi SMKN 2 Kasihan Yogyakarta ini bertemu Nadiem di kantor Kemendikbudristek, Jakarta. Pada pertemuan ini, Putri menceritakan pengalaman luar biasanya dalam menempuh pendidikan dan menekuni talentanya di bidang musik dan tarik suara. Siswi kelas 11 instrumen flute ini mengaku mendapatkan kebebasan dari orang tuanya untuk memilih peminatan pendidikan dan mimpinya. Dukungan sekolah, kata Putri, diberikan dengan membantu Putri mendeskripsikan gambar dan partitur ke dalam tulisan. Music is my passion, music is my life. Karena musik itu seolah-olah berbicara sama Putri. So when I realize that music is talking, music itu berbicara kepada Putri, musik itu paling mengerti perasaan Putri, disitulah Putri merasa kalau, oh yes,